PP53 tentang disiplin daerah, tentang PP53 2010 tentang disiplin ASN itu ada tiga kategori, sanksi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan bisanya teguran tertulis, pernyataan tidak puas dari pimpinan. Kalau yang sedang bisa penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji kepala. Jadi, kalau berat ya sampai kepada pembebasan, non-job, dibebas tugaskan dari jabatan, sampai kepada pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau berat. Ini larangan untuk keluar, perpuluhin keluar daerah ini Pak, keluar, ini dalam rangka apa Pak? Penanganan COVID atau gimana Pak? Iya, dalam apa namanya masa libur Imlek ini, hari raya libur Imlek ini, kan libur hari Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 hari itu. Nah, itu tidak boleh ASN itu untuk keluar daerah karena masa pandemi ini. Tetapi kalau memang ada kepentingan yang mendesak, misalkan ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, kepentingan keluarga, itu harus ada izin dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam ini Pak Wali Kota.